selamat akhir rekan-rekan. Ada senjata tajam. Angkat kayu. Kayunya ada di bawah itu. Terhadap orang, kekerasan terhadap orang yang rekan-rekan tahu sendiri korbannya adalah Kasat Serse AKP Aditya ya. Kemudian yang kedua, kekerasan terhadap barang ataupun pengrusakan ya. Pengrusakan itu ada berapa TKP? LP 7 LP ya. 7 LP. Ya. Kemudian yang ketiga adalah LP ya, pasal 214 KUHP yaitu melawan petugas. Melawan petugas. Jadi dari 3 pengelompokan tersebut ya ditetapkanlah 25 tersangka yang tadi sudah saya sampaikan 15 ditahan ya, yang 10 di bawah pertimbangan di bawah umur ya tidak dilakukan penahanan. Yang di lengan ini diikatkan di lengan. Kemudian ada AP mana DFR? Yang inisialnya DFR. Nah, ini DFR, kemudian AP. Ini AP. Kemudian P. Nah, ini P. ER mana ER? Ya. AAH. Mana? Mana? Nah, ini. Kemudian HPA, nah, kemudian S, ya, A, belum bekerja, sudah berapa lama? Ini ikut anggota perkumpulan itu? Si Pak Aditya masih dalam perawatan. Namun informasi yang saya dengar sudah besok pagi atau hari ini. Ini hari ini akan pindah ke ruangan ke ruang perawatan. Yang kemarin masih ICU, kita hari ini pindah ke ruang perawatan dan kita doakan mudah-mudahan tetap segera pulih seperti sedia kala. Sampai sekarang masih belum sadar ya, tetapi sudah ada kemajuan ya. Sudah akan dipindahkan ke ruang perawatan. Lukanya di bagian apa, Mas? Baik, jadi terkait luka yang pasti ya di belakang telinga sini ada luka, kemudian di badan juga ada beberapa luka. Tapi yang paling berakibat fatal adalah yang di belakang telinga ya, karena dilakukan ada penjahit ya, ada dijahit. Berapa jahitan ya? Empat jahitan ya. Dan dilukai dengan apa, Tendang? Ya. Dilukai dengan apa? Baik, kalau dari pengakuan para tersangka ya, itu ada pemukulan, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan kayu, kemudian ada juga yang membawa senjata tajam, tetapi dari pihak tersangka mengakunya hanya untuk bagian kaki ya. Berarti bagian kaki ada yang luka ada? Tidak ada ya, pengakuan tersangka di bagian punggung ya. Yang di lengan ini diikatkan di lengan ini. Angkat kayu. Kayunya ada di bawah itu. Staf di luar ruang ini dan di sampai